Generator HO ditempatkan di bagasi belakang menggunakan generator HO model JE5100S single reaktor. Ini reaktor Dressel. Ini reservoir. Kemudian gas HO ini masuk ke tabung akumulator. Ini pulse width modulation. Kemudian gas HO ini disalurkan ke bawah, turun ke bawah bersama kabel dari relay yang masuk kemari dan kabel ground masuk di sini. Kabel ground atau kabel negatif aki bisa langsung ke sini, terminal nomor 1. Turun ke bawah. Kemudian selang dari reaktor belakang ini beserta kabel, ini kabel biru yang untuk plusnya menuju ke relay. Gas HO masuk ke tabung pengaman sebagai water trap di sini. Dari sini output gas HO masuk ke box filter udara sebelum filter. Ini masuknya dari sini, selangnya sebelum filter. Kemudian untuk sensor oksigennya, sensor oksigen kabel datanya warna biru, tapi kita bisa mengambil untuk penyambungan ke electronic fuel injection enhancer bisa di sini. Ini di ECU, ini kabel warna kuning di sini. Jadi dari sensor oksigen kabel warna biru berubah setelah soket kabel warna kuning. Kemudian untuk relay, ya, ini tutupnya dibuka. Ini tutup aki. Ya, ini relay yang kita pasang untuk relaynya. Ini untuk menghidupkan relay ini melalui sikring fuse ini, ya, menuju ke sini, nyambung ke kabel power wiper ini di sini. Untuk relay pin 85 terhubung ke sikring pin 85
terhubung ke Sikring, dari Sikring terhubung ke power wiper di sini, kabel warna biru. Kemudian yang pin 86 nya ini ikut negatif 86, dan pin 30 ini ikut positif aki. Pin 87 yang ini, itu kabel biru ini menuju bersama selang gas HO ke reaktor di sini. Jadi ini dapatnya pin 87 langsung kemari. Nah, negatifnya reaktor ini tidak langsung ke sini, tapi negatifnya menuju ke terminal nomor 1 di sini. Negatifnya langsung dapat terminal nomor 1 di sini, yang berasal dari bodi mobil atau tarik kabel sendiri ke api negatif. Ya, jadi selang gas HO masuk ke tabung pengaman water trap. Dari tabung pengaman water trap ini langsung ke sebelum box filter udara, itu masuknya di sini, masuk dari lubang pertama masuk. Kemudian untuk sensor oksigennya, itu kabel warna biru, posisinya di tengah tabung katalitik. Tapi kita dari sensor oksigen kabel warna biru melalui soket berubah menjadi warna kuning, disambung di sini dekat ECU. Ini ECU-nya, ini kabel keluar masuk. Jadi sensor oksigen kabel warna kuning di sini yang berasal dari sensor oksigen kabel warna biru, masuk ke electronic fuel injection enhancer di sini. Ini jadi FVA ini cukup digunakan untuk O2 nya saja, MAP nya ini tidak perlu. Ini positifnya dari Sikring relay, bareng nyambung di Sikring relay. Kemudian negatifnya bisa dari bodi di dalam sini atau ke negatif aki langsung. Kemudian dari sensor oksigen itu masuk ke input, dan kabel yang diputus ini selanjutnya sebagai out menuju ke ECU ini. Ini sudah on, jadi semua sudah selesai. Kelihatan nih, ketutup semua. Ketutup semua, kok bisa ya? Ya, sudah hidup. Ini gas HO-nya. Ya, sip. Mobil keren nih.
gede. Ya main di 6 ampere aja. Di sini. Ini kita 6 ampere. Oke, tutup. Ya. Mazda RX-8 1300 cc 2011 mesin rotary mobil sport. Ew.